Menurut cerita, tapi cerita itu bukan cerita dari warga masyarakat di sini, cerita itu dari Mbah Mujono. Mbah Mujono itu kasepuan, aslinya itu Ponjong, tepatnya di Padukuan Warung. Warung Ayu Aramojo itu Ponjong itu. Itu beliaunya saya pernah diajak mulai dari Jawa Timur Kayangan itu sampai ke Ngobaran. Beliaunya menceritakan Napak Tilas Brawijaya kelima. Nah, di antaranya itu di Pantai Drini ini, di Pulau Drini. Di Pulau Drini ini tepatnya di sini ini, Brawijaya itu pernah singgah di sini beberapa hari bersama istrinya dan penderek-penderek. Nah, istrinya itu menangis. Menangis kalau bahasa Jawanya ya keronto-ronto lah. Nah, akhirnya Garwani Brawijaya itu menangis, terus tetesan leh air matanya itu menetes di batu karang, sehingga tumbuhlah kayu drini. Nah, kayu drini itu dengan Brawijaya memang waktu itu bahasanya kalau ada ono reganing zaman sesuk kene iki jenengno Pulau Drini.